مثل ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. Bapak, Ibu, Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi via Zoom untuk belajar bahasa Arab Qur'ani dengan metode Al-Ijaz. Nah, pada hari ini, insya Allah, kita akan mempelajari teori dan praktek. Ya. Teorinya kita akan mempelajari tasrif atau perubahan kata pola ke-9 dan 10. Ya, pola ke-9 dan 10. Nah, pola ke-9, ya, seperti biasa, perubahannya dari fi'il madhi sampai ke fi'il mudhari pasif. Ya, polanya adalah ifta'ala. Ifta'ala yafta'ilu. Ya, asalnya dari kata fa'ala. Kemudian menerima tambahan huruf alif dan ta. Ada tambahan huruf alif dan ta. Jadi menjadi 5 huruf ya. Alif dan ta. Jadi ifta'ala. Contohnya ikhtalafa. Ikhtalafa. Kemudian fi'il mudhari'nya yafta'ilu. Yafta'ilu. Contohnya yakhtalifu. Jadi alifnya dibuang. Jadi yakhtalifu. Yafta'ilu. Kemudian fi'il amr ifta'il. Ikhtalif. Kemudian fi'il nahi la tafta'il. La takhtalif. Ya. Dan seterusnya. Ya. Masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il madhi pasif, fi'il mudhari' pasif. Fi'il madhi pasif, fi'il mudhari' pasif. Baik, lagunya. Ikhtalafa sudah berselisih. Yakhtalifu sedang berselisih. Ikhtalif berselisihlah. La takhtalif jangan berselisih. Ikhtilafan perselisihan. Mukhtalifun yang berselisih. Mukhtalafun yang diselisihi. Ukhtulifa yukhtalafu. Ukhtulifa sudah diselisihi. Yukhtalafu sedang diselisihi. Contohnya lagi ijtanaba, menjauhi. Ijtanaba dari kata janaba. Ikhtalafa dari kata kholafu. Ijtanaba sudah menjauhi. Yajtanibu sedang menjauhi. Ijtanib jauhilah. La tajtanib jangan jauhi. Ijtinaban penjauhan. Mujtanibun yang menjauhi. Mujtanabun yang dijauhi. Ujtuniba yujtanabu. Ujtuniba sudah dijauhi. Yujtanabu sedang dijauhi. Nomor 3. Ijtahada. Bersungguh-sungguh. Dari kata jahada. Ijtahada sudah sungguh-sungguh. Yajtahidu sedang sungguh-sungguh. Ijtahid sungguh-sungguhlah. La tajtahid jangan sungguh-sungguh. Ijtihadan kesungguhan. Mujtahidun yang sungguh-sungguh. Mujtahadun yang disungguh-sungguh. Ujtuhida yujtahadu.
Nomor 4, iqtaroba, artinya mendekat atau mendekati. Dari kata koruba, koruba dekat. Iqtaroba mendekati atau mendekat. Iqtaroba sudah mendekat. Yaqtaribu sedang mendekat. Iqtarib mendekatlah. La taqtarib, jangan mendekat. Iqtiraban pendekatan. Muqtaribun yang mendekat. Muqtarabun yang didekati. Uqturiba yuqtarabu. Terakhir, irtakaban. Irtakaba artinya melakukan, dari kata rokaba. Rokaba. Irtakaba sudah melakukan. Yartakibu sedang melakukan. Irtakib lakukanlah. La tartakib jangan lakukan. Irtikaban perlakuan. Murtakibun yang melakukan. Murtakabun yang dilakukan. Urtukiba yurtakabu. Itu 5 contoh kata yang masuk pola ke-9. Ifta'ala, yafta'ilu, ifta'il, la tafta'il, ifti'alan, mufta'ilun, mufta'ilun, uftu'ila, yufta'ilun. Nah, sekarang pola ke-10. Pola ke-10. Ke-10 ini 6 huruf ya. Istaf'ala. Istaf'ala. Istaf'ala yastaf'ilu. Istaf'il. Istaf'ala contohnya istaghfara, artinya minta ampun. Biasanya pola ini, pola istaf'ala mengandung makna permintaan atau mencari. Istaf'ala dari kata fa'ala ada tambahan 3 huruf alif sinta. Istaf'ala. Ya, sudah kelihatan ya. Istaf'ala yastaf'ilu. Istaf'il. La tastaf'il. Istif'alan. Mustaf'ilun. Mustaf'alun. Ustuf'ila. Yustaf'alun. Lagunya. Istaf'ala. Istaghfara. Sudah istighfar. Artinya minta ampun. Boleh juga. Istaghfara. Sudah minta ampun. Yastaghfiru sedang minta ampun. Istaghfir minta ampunlah. La tastaghfir jangan minta ampun. Istighfaran permintaan ampun. Mustaghfirun yang minta ampun. Mustaghfarun yang dimintai ampun. Ustufirun yustaghfaru. Nomor 2, istakhbaru. Istakhbaru artinya sombong. Istakhbaru. Istakhbaru sudah sombong. Yastaghfiru sedang sombong. Istaghfir. Istaghfir.
Istakbaron sudah sombong, yastakbirun sedang sombong, istakbir sombonglah, la tastakbir jangan sombong, istikbaron kesombongan. Mustakbirun yang sombong, mustakbarun yang disombongi, ustukbiro yustakbaru. Ya, dari kata kabaro, tiga huruf kabaro, ada tambahan alif sinta, ista. Berikutnya istaqbala, istaqbala artinya menghadap. Asalnya qabala, qabila, menerima. Istaqbala sudah menghadap, yastaqbilu sedang menghadap, istaqbil hadaplah, la tastaqbil jangan menghadap. Istiqbalan penghadapan, mustaqbilun yang menghadap, mustaqbalun yang dihadap, ustuqbila yustaqbalu. Nomor 4, istahza'a, mengejek. Istahza'a sudah mengejek, yastahzi'u sedang mengejek, istahzi' ejeklah, la tastahzi' jangan mengejek, istihza'an pengejekan, mustahzi'un yang mengejek, mustahza'un yang diejek, ustuhzi'a yustahza'u. Ista'jala, terburu-buru atau buru-buru, mempercepat boleh juga. Ista'jala sudah buru-buru, yastajilu sedang buru-buru, istajil buru-burulah, la tastajil jangan buru-buru, istijalan keburu-buruan, mustajilun yang buru-buru, mustajalun yang diburu-buru, ustajila yustajalu. Ya, kita sering mendengar takjil. Kalau puasa ada takjil. Takjil itu menyegerakan. Sama hampir sama seperti memburu-buru, menyegerakan. Baik, Bapak Ibu, itu pola 9 dan 10. Sekarang silakan yang mau membaca sendirian pola 9. Ikhtalafa, berselisih. Silakan. Berselisih. Boleh Pak Nasrudin? Pak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtalafa sudah berselisih, yahtalifu sedang berselisih, ikhtalif berselisihlah, la takhtalif jangan berselisih, ikhtilaf, ikhtilafan, ikhtilafan perselisihan, muhtalifun yang menyelisih, yang berselisih,
Muhtalafun yang diselisihkan. Tulifayu talafu. Iya, terus. Terus selanjutnya. Pak Dadi, monggo Pak. Pak Dadi. Ijtanaba. Halo. Atau Pak Jaswiko boleh. Ya Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Ijtanaba sudah menjauhi. Dasar itu yang menjauhi. Ijtanaba jauh menjauhilah. Tatakani jangan menjauhi, istina tak menjauhi yang musetari itu yang menjauhi, tak musetanaku yang dijauhi, musetanaku. Iya, terus. Sekarang pola 10, istighfaro. Silakan. Kita Assalamualaikum Ustaz, maaf terlambat. Ya, enggak apa-apa. Bu kita suaranya belum dinyalakan audionya. Atau yang lain boleh. Interaktif boleh. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istighfaro sudah beristighfar. Yastaghfiru sedang beristighfar. Istighfir, istighfarlah. Latastaghfir, jangan beristighfar. Istighfaro pengistighfaran. Mustaghfirun yang beristighfar. Mustaghfarun yang diistighfari. Ustaghfiro yustaghfaru. Ustaghfiro yustaghfaru. Yustaghfaru. Berikutnya, buku kita udah bisa. Apa buku yang besar ini? Apa Pak Ustaz? Silakan, istak baru. Istak baru, iya. Istak baru. Sebentar ya Pak Ustaz ya. Istag. Pusat yang lain aja dulu. Oh iya. Yang lain, silakan buka spija boleh. Buka spija. Ke Bu Yanti boleh. Ya. Yang mana Ustaz? Yang separo ya Ustaz? Iya, sombong. Istakbaro sudah sombong, yastakbiru sedang sombong, istakbar sombonglah, latas takbir jangan sombong, istikbaran penyombongan, mustakbirun yang menyombongkan, mustakbirun yang disombongkan, ustukbiro yustakbaru. Takabur itu juga sombong. Takabaro ya, takabaru, takabar. Baik, sekarang kita masuk ke praktek. Ayat ke terakhir kemarin ayat berapa? 20.
20. Ya Ustaz. Yang kalau nggak salah masalah itu ya, makanan-makanan itu ya. Ada sih ya. Wabah soliha. Kalau nggak salah belum selesai itu ayat itu. Berapa? Ayat 23 Ustaz. 23 Ustaz. Ramai nang pintu. Oh, ramai nang pintu. Malam tetap aku, ya. Betul ini. Wa in kuntum fi raibi. Oh, 23 Ustaz. Sekarang. Bukan. Wa in kuntum raibim imma ya ya itu Ustaz la in kuntum fi raibim in oh وَدَعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Sudah nampak layarnya? Wa in kuntum qadikin Pak Mulim Bismillahi Bismillahirrahmanirrahim Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Ya. Wa artinya apa? Dan. In. Jika. Jika. In. Dan jika. Kuntum. Kalian adalah. Kalian adalah. Tanda kaliannya tak tum tum ya kun kun asalnya apa kana kana terus kana ditambah tum jadi kun tum ya. Kalian adalah dan jika kalian adalah kalian yang dimaksud kafir orang kafir ya di dalam dalam raibin keraguan wa in kuntum fi raibin artinya apa dan jika kalian di dalam keraguan terus dan jika kalian berada di dalam keraguan maksudnya jika kalian ragu ya. Dan jika kalian ragu wahai orang-orang kafir mimma dengan apa ya? Mim ma asalnya dengan apa ya? Asalnya mim minna minna dengan ma min ditambah ma dari apa yang ya. Jika kalian ragu dari apa yang atau dengan apa yang boleh diartikan dengan nazzalna kami turunkan kami turunkan. Tanda kaminya apa? Nah. Nah. Nah sebagai subjek atau objek? Subjek. Ya, nah.
Sukun sebelumnya. Karena sukun sebelumnya. Asalnya nazala. Anzala artinya menurunkan. Menurunkan. Ya. Kalau angzala apa artinya? Turunkan. Menurunkan. Sama. Angzala dengan nazala artinya sama. Ya. Kalau nazala tiga huruf artinya apa? Turunkan. Nazala. Nazala aja tiga huruf. Menurunkan. Menurunkan. Kalau nazala tanpa tasdid. Oh. Menurunkan. Enggak, kalau menurunkan kan nazala atau anzala. Kalau nazala. Nazala. Tanpa tasdid. Ini antara aku ke kami. Transitif dengan intransitif. Kami turunkan. Bukan. Kalau nazala tanpa tasydid artinya turun. Turun. Ya. Ingat. Ya. Kalau angzala atau nazala artinya menurunkan. Sama seperti dakhola. Dakhola masuk. Kalau adkhola memasukkan. Kalau dakhola memasukkan. Khoroja keluar. Kalau akhroja mengeluarkan. Atau nazala tadi apa Ustaz? Enggak dengar, maaf. Nazala turun. Turun aja. Turun aja. Turun aja. Turun. Nazalna kami turunkan. Kami turunkan. Ya. Jadi kalau di tasydid atau ada awalan hamzah di depannya penutupan kata kerja transitif butuh objek. Dan jika kalian ragu dengan apa yang kami turunkan, maksudnya dengan Al-Quran yang kami turunkan, kami di sini maksudnya siapa? Allah. Allah. Ala. Atas. Atas. Allah atas. Abdi. Hamba kami. Abdul hamba kami. Baka kami. Abdi, abdu, nah, itu sama. Artinya walaupun beda, akhirnya, tapi artinya sama. Abdu. Hamba ya, Ustaz. Hamba. Hamba kami. Hamba yang dimaksud di sini siapa? Kau Musa. Bukan. Bukan. Muhammad. Nabi Muhammad. Kan masih berbicara masalah orang kafir yang di zaman Nabi. Jika kalian ragu dengan Al-Quran yang kami turunkan atas hamba kami Muhammad, Pak maka Pak tu, maksudnya u tu, datangkan. Datangkan. Datangkanlah. Fa'tu bi itu artinya mendatangkan. Ya. Dari kata apa? Fa'tu dari kata apa? U'tu. 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 Ataya. Asalnya dari kata a. Ataya. Ata. Ataya. I'ti. I'ti kalau jamak u'tu. Tayati ikti. Tayati ikti. Situ ada nomor 4. Tayati ikti. Ikti. Kalau banyak, kalau 2 ikti ya. Kalau banyak, uktu. Uktu. Kalian. Ya. Dari kata, apa ya. Waktu maka datangkanlah. Datangkanlah. Surotin. Dengan satu surat. Surah. Bahasa Arabnya surat itu surah.
suratin, satu surat. Min dari, dari mislihi, semisalnya, semisalnya, semisalnya apa? Semisalnya surat, semisalnya al Al-Qur'an. Ya, semisalnya al Al-Qur'an. Coba datangkan satu surat yang sama seperti surat yang ada di Al-Qur'an. Bisa enggak? Jadi ini adalah tantangan dari Allah kepada orang-orang kafir ya, yang tidak percaya bahwa Al-Qur'an berasal dari Allah. Kalau mereka bisa membuat satu surat dari Al-Qur'an, satu surat seperti Al-Qur'an dari segi isinya, dari segi kata-katanya, keindahan katanya, maka ya mereka menang. Tapi tidak ada yang bisa. Nah, kalau kita rangkai gimana? Dan jika kalian ragu dalam keraguan, jika kalian dalam keraguan dari apa yang atau apa yang kami turunkan, kami turunkan atas hamba kami kepada Muhammad, maka datangkanlah satu surat dari yang semisal. Tolong jangan ada yang melihat terjemahan, semuanya melihat ke layar. Kalau tidak terjemahkan nanti nggak bisa. Baik, selanjutnya. Wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Wa apa artinya? Dan. Dan. Mohonkanlah. Kalian mohonkan. Ajaklah. Kalian ajaklah. Iya, di sini dari kata apa? Da'ah. Da'awah. Da'awah. Asalnya da'awah. Da'awah itu artinya dua. Bisa artinya berdoa, bisa artinya mengajak. Oh, mengajak. Ya. Artinya dua. Nah, di sini da'awa artinya mengajak atau berdoa? Mengajak. Mengajak. Betul. Mengajak. Ya. Kalau yang nanti di ayat berikutnya ada juga udo'u, tapi artinya berdoa. Meminta. Nah, da'a ya da'u udo'u. Dari kata da'a atau da'awa ya da'u udo'u. Ya. Udu'u. Nah, lihat di layar itu ada yang kelima, da'a. Da'a itu alifnya asalnya wawu. Da'a ya da'u udu'u. Nah, udu'u ini kalau satu yang diperintah. Nah, kalau yang diperintah banyak jadi udu'u. Ya, udu'u. Udu'u. Ajaklah atau panggillah. Syuhada'a. Penolong, penolong. Penolong kalian. Ya. Ini yang bilang penolong, lihat terjemah enggak? Lihat. Ah, enggak boleh. Saksi bisa. Terjemahnya bisa. Ditutup dulu. Nanti lirik saja. Ya, sama aja. Biarin aja. Nanti lihat terjemahnya kalau udah selesai aja. Syuhada'a. Asal artinya saksi. Dari kata apa? Syahidah. Saksi. Ya, syahidah. Syahidah yashhadu ishad. Syahidah yashhadu ishad. La tashhad. Syahadatan syahidun. Orang yang menyaksikan, arti bahasa Arabnya syahidun, jamaknya syuhada. Syuhada.
orang-orang yang menyaksikan. Nah, tapi maksud di sini syuhada bukan saksi, tapi penolong. Ya, syuhada. Karena saksi terkadang itu bisa menolong kita. Ya, terkadang bisa menolong. Bahwa kita tidak bersalah. Wad'u syuhada'a kum. Apa artinya kum? Kalian. Kalian. Dan ajaklah penolong-penolong kalian. Ya, silakan bikin Al-Quran. Gak usah sendirian. Ajak teman-teman kalian sana. Ya. Min. Dari. Duni. Selain. Selain. Bagus. Allahi. Allah. Tapi jangan ajak Allah. Ya. Kenapa? Karena Allah yang bikin. In. Jika. Kuntum. Kalian adalah. Tanda kaliannya apa? Tum. Tum. Tanda adalahnya apa? Kun. Kana. Kun dari kata? Kana. Kana kalau ditambah tum jadi kuntum. Kuntum. Jika kalian adalah shodiqina. Orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar. Dari kata apa shodiqin? Sodako artinya benar. Sodako yasduku usduk. Latasduk. Ya. Sodako yasduku usduk latasduk sidokon sodikun. Orang yang benar sodikun. Ya. Tapi di ayat itu sodikin. Kenapa sodikin ada tambahan ya nun? Menunjukkan jamak. Iya, menunjukkan jamak. Orang-orang yang benar. Kafir, kafirin. Muslim, muslimin. Shodiq, shodiqun. Kalau kita rangkai terjemahannya, bagaimana? Dan ajaklah menolong kalian. Dari selain Allah. Jika kalian adalah orang-orang yang benar. Artinya benar dalam apa? Akidah kalian bahwa Al-Qur'an itu salah, ya. Bahwa Nabi Muhammad itu bohong. Ya. Jadi mereka harus merujuk akidahnya atau kepercayaannya benar atau enggak. Ternyata kepercayaannya sah. Baik, silakan Ibu sendirian yang bisa terjemah dari awal. In kuntum fi raibin mimma nazzal. Silakan siapa? Pak Nasruddin boleh? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum, dan jika kalian fi raibin, di dalam keraguan, mimma, dari apa yang nazalna aku turunkan atau kami turunkan ala atas abdina. Hambaku, faktu bisu, maka tu bisu, buatlah bisu rotin sebuah surat min dari mimislih semisalnya. Ya, terus. Wada'u ajaklah. Ya. Syuhada penolong-penolong syuhada akum penolong-penolong kalian min
dari dunilah selain Allah, ing kuntum jika kuntum kalian shodiqin adalah orang-orang yang benar. Ya, terus. Terus selanjutnya satu lagi. Eh, dua. Dua. Pada di boleh. Oh. Pada di boleh. Halo. Halo. Iya. Boleh yang lain buka speech juga boleh. Bu Endrati. Halo, Tes. Pas. Monggo, monggo. Wahing pong tom. Lewat. Hah? Lewat. Lewat. Yang lain coba. Udah. Bu Yanti boleh. Wa ing kuntum dan jika kalian adalah fi raibim dalam keraguan mimma dengan apa yang nazalna kami turunkan ala abdina atas hamba-hamba kami waktu maka datangkanlah bisuratin dengan sebuah surat mim mislihi dari yang semisalnya. Wada'u syuhada'akum dan ajaklah oleh kalian, penolong-penolong kalian, min dunillah dari selain Allah, in kuntum jika kalian adalah shodiqin, orang-orang yang benar. Iya, terus. Baik, sekarang ayat 24. Fa'illam taf'alu wala taf'alu. Fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin. Perhatikan di situ yang hitam-hitam banyak sekali, yang merah ada 2 3 4 5. Ya. Fa in sama-sama kita terjemahkan apa maka jika maka jika ya bagus lam tidak betul. Tidak lam itu artinya bisa tidak bisa belum ya tapi di sini artinya tidak lam taf bisa anu bisa belum juga ya Ustaz ya bisa kamu kadang ya. Tapi arti asalnya itu tidak ya, ya. Taf'alu. Af'alu apa artinya? Merah ya? Kamu kerja. Fa'ala. Kerjakan. Coba lihat terjemahan ya. Dulu. Taf'alu artinya kalian kerja. Ya. Kalian mengerjakan. Dari kata apa? Fa'ala. Bagus dari kata fa'ala yaf'alu. Fa'alu if'al. Taf'al. Ya'lan. Fa'idun maf'ulun fu'ila yuf. Taf'alu tadi artinya kalian kerjakan. Kaliannya di mana? Dari kata apa? Taf'alu. Kaliannya dari kata? Ta. Ya, ternyata tab tawabu wawu alif. Asalnya wawu nun ya. Asalnya wawu alif. Wawu nun. Ta wawu nun. Cuma karena ada lam, nunnya diganti alif. Ada lam.
Karena ada lam. Iya, lam. Lam itu amil jazim. Amil jazim. Jazim itu memperjadikan nunnya hilang. Nanti kalau belajar nahu, ya insyaallah setelah level ini, setelah baca Quran, terjemah Quran, nanti kita belajar baca kitab. Itu nanti belajar tentang jazm. Kenapa nunnya hilang? Coba dirangkai. Fa'in lam taf'alu. Dan jika tidak kalian mengerjakan. Ya. Dan jika kalian tidak mengerjakan atau jika tidak kalian kerjakan, ada yang dua posisi di sini kalian bisa mengerjakan. Besar ibu lampu. Ya, jika kalian tidak bisa mengerjakan, fa'in lam taf'alu. Dan jika kalian tidak bisa mengerjakan, walan. Dan tidak kan? Lan artinya apa? Tidak akan. Ya, betul. Tidak akan. Kalau pakai nun artinya tidak akan. Walan taf'alu. Kalian mengerjakan. Iya, kalian mengerjakan. Sama seperti tadi taf'alu yang sebelumnya karena ada lan nunnya dibuang. Tanda kaliannya apa berarti? Ta. Taf'a. Terus wawu. Alif. Wawu alif atau wawu nun. Nunnya dibuang. Asalnya dari kata? Taf'aluna. Ya, taf'aluna. Taf'alunya dari kata? Fa'a. Fa'ala. Fa'ala. Dari kata fa'ala. Ini ada huruf di tengah. Fa'ala. Walan taf'alu dan tidak akan kalian bisa kerjakan. Fa lagi nih. Maka ittaqu. Takutlah. Bagus. Ittaqu. Nah, soalnya dari kata apa ini? Ata. Takwa. Takwa ya. Asalnya memang di sini ada kata waqoya. Asalnya waqoya. Waqoya itu artinya apa namanya? Ya. Kemudian ditambah alif dan ta. Jadi ittaqong, ittaqong, yattaqi, ittaqi. Ittaqi itu artinya takutlah atau bertakwalah. Takwa itu takut sama saja. Ya. Esensi takwa adalah takut. Fattaqu, maka takutlah. Wawu alif sebagai apa? Mbak jamak. Jamak. Kalian, takutlah kalian. Kalian. Maka takutlah kalian. Takut apa? An-naro. Api neraka. Neraka. An-nar itu artinya dua. Bisa artinya neraka atau? Api. Api. Kapan diartikan api, kapan neraka? Lihat konteksnya. Fattakun naro. Allati. Yang. Ya. Kalau tidak berhubungan dengan manusia, maka cukup diartikan yang. Wakudu. Bahan bakarnya. Wakudu bahan bakar. Ha? Nya. Nya. Kembalinya kemana ha-nya? Nya. Dia. Iya. Bahan neraka. Ke anar. Ha ini mu'anas atau mudakar? Mu'anas. Makanya pakai ha. Bahan bakarnya neraka an-nasu. Manusia. Masya Allah. Jadi manusia bukan yang dibakar tapi jadi bahan bakar. Berarti panasnya bagaimana? Luar biasa. Wal hijaratu. Dan al-hijarah. Batu. Hijarah. Hijarah itu dari kata? Hajarun. Hajar. Tiga huruf. Hajar. Apa arti hajar? Hajar aswad. Batu. Hajar aswad itu artinya apa?
Batu hitam. Batu hitam. Batu yang ada di Ka'bah itu namanya Hajar Aswad yang berasal dari surga. Ya, jadi bahan bakarnya neraka itu apa? Manusia dan manusia. Batu. Manusia dan batu. Ya. Jadi batu itu kan kalau dipanaskan makin panas. Ya, ada yang mengatakan bahwa kenapa kok batu? Karena mereka menyembah batu berhala. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik menyembah apa? Berhala. Berhala. Berhala itu berasal dari apa? Terbuat dari apa? Batu. Batu. Makanya mereka di dunia bersama batu, di akhirat, di neraka pun bersama batu. Batu. Artinya kalau kita ingin di akhirat bersama nabi, ya, di akhirat bersama orang soleh, maka di dunia harus bersama siapa? Orang soleh. Orang soleh. Bagaimana nabi? Bagaimana kita bersama nabi? Tilawah Al-Quran. Sahabat. Ya. Baca Quran, sholawat ke nabi, ya, ikut bersama para ulama, orang soleh. Fa illam taf'alu walang taf'alu. Coba kita rangkai. Dan jika tidak kamu mengerjakan. Maka jika tidak kalian tidak dapat mengerjakan. Dan tidak akan kalian kerjakan. Ya, artinya jika kalian tidak bisa membuat satu surat Al-Quran. Dan memang tidak akan bisa. Ya, sudah Allah pastikan. Dan memang tidak akan bisa membuat satu Al-Qur'an, satu surat Al-Qur'an. Fattaqunna. Maka takut kepada neraka. Allati waquduhan nas wal hijar. Yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Manusia dan batu. U'iddat. Disediakan. U'iddat itu asal artinya disiapkan. I'dad. I'dad itu persiapan. U'iddat. Asalnya taknya enggak ada. Tapi karena pelakunya mu'annas, u'iddat kembalinya ke an-nar. Nar itu kan mu'annas. Neraka disiapkan. Gitu. U'iddat disiapkan. Siapa? Neraka. Ya, tak maktinya itu karena pelakunya, fa'ilnya kembali ke an-nar. Neraka disiapkan lil kafirina. Bagi orang-orang yang kafir. Orang kafir. Bagi orang-orang kafir. Ya. Li artinya bagi. Al kafirin artinya. Orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir. Dari kalau untuk boleh. Untuk. Untuk boleh. Bagi, untuk boleh. Sama artinya. Kafirin dari kata apa? Kafaro. 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 Yakfuru. Ukfur. La. Takfur. Kufron. Kafirun. Kafirun itu isim fa'il. Isim fa'il. Isim fa'il itu menunjukkan arti pelaku. Pelaku. Kafir. Orang yang mengingkari. Ya nun di akhirnya ada ya nun menunjukkan jamak. Jamak mudzakkar salim. Ya, jadi neraka disiapkan, ya, dipersiapkan. Jadi sekarang neraka sudah ada. Sudah dipersiapkan. Ya, sudah api nerakanya sudah dinyalakan beribu-ribu tahun. Surga sudah ada juga, Ustaz. Surga sudah ada juga. Kan Nabi waktu itu kan pernah diperlihatkan neraka dan surga. U'iddat lil kafirin. Disiapkan untuk atau bagi orang-orang kafir. Baik. Silakan Ibu. Bapak yang mau nerjemah biar bisa ya dibiasakan. Biasakan kita menerjemah tanpa melihat terjemah. Jadi baca langsung paham. Baca paham.
baca paham. Silakan, jangan malu-malu, biar bisa. Dan nanti malu-maluin. Gak apa-apa malu-maluin, gak apa-apa. Yang penting tidak berdosa. Malu kan tidak dosa. Ayo, Bu. Buat Hendrati boleh. Yang dekat Bu Hendrati deh. Yang dekat ke saya. Bu. Saya di Pekalongan ini. Bu. Oh, iya. Yeah. Ya, silakan Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Fa, maka, in, jika, lam, tidak. Taf, alu, kalian, kerja. Kerjakan. Kerjakan. Walan, dan, tidak. Tidak akan. Taf, ya. Dan tidak akan. Taf'alu. Taf'alu. Kalian kerja. Kerjakan. Kerjakan. Fa. Fattaku. Maka. Fattaku. Fa. Mana sih? Fa. Fattaku. Takutlah, ya. Ya, maka takutlah. Maka takutlah. Anar. Anar. Kalian pada neraka, ya. Api neraka. Ya. Lati. Al-lati. Yang, al-lati. Al-lati. Ya. Al-lati. Siang, yang. Yang. Waktu. Uduha bahan bakarnya terus annas manusia dari manusia wal hijaroh dan batu-batu uidat disediakan lil kafirin bagi orang-orang kafir. Iya. Nggak kutip nih. Silakan yang lain. Ya saya Pak Ustad. Akan dulu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in dan jika ya, lam ya, tidak ya, taf fa' maka. Fak maka, maka in tidak lam in jika lam tidak taf'alu kamu mengerjakan walan taf'alu kalian mengerjakan walan taf'alu dan tidak akan mengerjakan dan kalian tidak akan mengerjakan fattaku maka takutlah kalian anar neraka api neraka alati yang wakuduha bahan bakarnya nas dari manusia wal hijarot wal hijaro dan batu uidat yang disediakan lil kafirin bagi orang-orang yang kafir. Iya, baik. Alhamdulillah sudah